Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. FIFA akan datang ke Indonesia pada tanggal 21 hingga dengan 27 Maret untuk maulid 6 venue Piala Dunia U20 2023. Sebelum FIFA datang, PSSI mendatangi 6 venue tersebut. Tujuannya memastikan kesiapan venue sebelum diaudit FIFA. Stadion Gelora Jakabaring Palembang menjadi venue pertama yang dikunjungi PSSI. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mendatangi home base klub Liga 2 Sriwijaya FC Palembang tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret. Secara keseluruhan, kondisinya baik, namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, diantaranya perbaikan ruang VIP, control room, dan bangku-bangku penonton, ujar Menteri BUMN itu saat meninjau Stadion Gelora Jakabaring. Pak Erick menegaskan kunjungan FIFA ke Indonesia pada tanggal 21 hingga dengan 27 Maret mendatang bersifat final. Artinya bila ada venue yang dianggap belum siap, Federasi Sepak Bola Dunia tersebut berhak mendiskualifikasinya. Karena itu, sebelum FIFA datang, kami ingin memastikan agar tidak ada kekurangan. Alhamdulillah, Gubernur Sumatera Selatan dan Kementerian PUPR mendukung ini semua, kata Pak Erick Thohir. Untuk saat ini, terlihat untuk lampu penerangan stadion sudah diganti semua menggunakan lampu LED sesuai dengan standar FIFA, dan adanya penambahan 4 tiang lampu yang dipasang masing-masing di pojok stadion, bertujuan agar pencahayaan lampu nantinya lebih merata dan kapasitasnya sesuai dengan standar FIFA. Selain itu, untuk scoring board lama terlihat mulai dibongkar dan akan diganti ke model scoring board LED yang lebih modern. Untuk lintas atletiknya sendiri dari tim FIFA menganjurkan agar lintas atletiknya ditutup menggunakan rumput sintetis, sehingga terlihat lebih rapi dan enak dipandang. Secara keseluruhan, progres renovasi Stadion Jakabaring Palembang berjalan dengan baik, dan tentunya nanti siap untuk diaudit oleh tim FIFA. Kita doakan semoga progres renovasi Stadion Jakabaring Palembang berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.